Sialita. Iya, Pak. Kalau ngomong, itu yang benar. Sosialita, Mbak. Sosialita. Arisan barang-barang branding, Mbak. Branding. Masa Mbak gak tahu? Branding. Bilang, Bu. Gak kasih amin. Kalau ngomong, itu pakai lidah. Branding, Mbak, branding. Arisan barang-barang bermerek, Mbak. Bermerek. Nah, jam tangan aku ini, Mbak. Branding, Mbak. Sepatu ini, Mbak. Sepatu ku. Branding, Mbak. Tas Hermes ini, Mbak. Branding, Mbak. Busana yang pakai ini, Mbak. Mutiara-mutiara yang melekat di kulitku yang lulus ini, Mbak. Branding, Mbak. Seperti ini, Mbak. Bermerek. Mahal. Berkualitas. Tenang, Amin. Nanti malam kamu datang ke rumah. Iya, Mbak. Bawa ayam jantan kitab satu. Ayam jantan kitab satu. Telur ayam kampung dua. Telur ayam kampung dua. Dan jangan lupa. Apa, Mbak? Kembang kantil. Kantil. Datang ke rumah Mbak. Jam 12 malam. Baiklah, Mbak. Semua persyaratan yang Mbak kasihkan ke Ece akan Ece sediakan sesuai dengan waktu dan tempat yang Mbah tentukan. Oh iya, Mbah. Ece permisi dulu ya, Mbah. Biasa. Waktu pelanggan. Mau lihat Ece katanya. Tunggu sebentar. Iya, Mbah. Semalam. Kamu nonton. Kok Mbah tahu? Terus, bagaimana pementasannya? Gimana ya, Mbak? Menurut Ece sih, standar, Mbak. Apalagi itu ya, Mbak? Si Markonek itu, Mbak. Pemeran putri Silapari itu, Mbak. Gak ada greget-gregetnya, Mbak. Oh iya, Mbak. Dengar-dengar kabar ya, Mbak? Ya. Si Marco dan ala-ala kandang itu pingsan di belakang panggung setelah pementas. Memalukan, Mbak. Mas mendengar Ece deh putrinya. Cantik kan, Mbak? Oh iya, Mbak. Ece permisi ya, Mbak. Nanti kelamaan. Gak enak. Hati-hati, ya. Aduh. Aku bilang apa? Jangan coba-coba memerankan lakon Silampari. Kalau
kalau belum berziarah ke makamnya di Bukit Sulaksana. Si Lampari itu bukanlah pembiasa. Itu pria silap, pria moksa. Sebagaimana Bujang Burak atau Moneng Sempat. Kamirnya, buruan kak, jalan terlalu banget sih. Bukankah bapak sudah mendengar? Kalau si Markonet itu mengidam mah akut, pak. Sudah diwanti-wanti sama Bu Roma, bahkan sebelum mentas masih cengeyek. Romla, itu salah Romla. Yang namanya makan itu tanggung jawab pimpinan sanggar. Kayaknya selain aku, di mana-mana pimpinan sanggar itu sama pelit, pelitnya nggak ketulungan. Bapak seperti tak pernah mentas saja. Bukankah bapak tahu di mana-mana yang namanya pemain teater kalau sudah berada di belakang panggung gak ada apa yang namanya mikirin perut. Yang ada di kepalanya cuma ngapalin naskah, respon penonton. Dan bapak pasti tahu itu. Iya. Bisa aja. Iya. Saya tahu, dan itu makin menegaskan bahwasannya si Markonet itu si amatiran. Oke, Pak. Pokoknya, oke. Yang namanya sakit mah, pingsan di belakang panggung setelah pementasan silam pak. Tadi malam itu gak bisa jadi alasan. Dah. Aku apa? Ada yang dingin dijamin buat perasaan jadi adem. Melangkonkan seorang putri yang sudah melegenda tanpa persiapan. Ini ono ini no. Itu kuala. Ya. Ini. Untung pingsannya telah pementas. Tetap saja. Yang namanya ziarah sebelum pementasan itu syirik, Pak. Maaf, Pak, Bu, boleh saya nimbrung? Kebetulan kami berdua juga menonton pementasan yang malam tadi. Dek! Ya, Mbak? Aku juga. Jangan yang dingin. Bo, itu tuh ada rezekimu, Bo. Aku juga. Ya, Bo. Beneran. Kamu nong sampai selesai. Iya, dan saya baru tahu kalau ternyata peran utamanya pingsan di belakang panggung. Kamu ping kalau begitu. Tupai yang ada di pohon pinang itu saja mendengar apa yang bapak ibu bicarakan. Terus nurut. Bagaimana pementasannya? Bosen. Mendingan nonton bioskop, Dek. Lebih seru. Loh, Mbak, kamu, ya kan?
Kenapa, Dek? Kenapa? Nih, lihat. Ya. Katanya dari jualan Acua. Iya. Itu kopi dua. Bukan Acua. Aku tuh udah manis ya. Udah kayak bidadari gini. Jangan kasih yang manis lagi. Nih. Baca. Ini tuh Leminerale. Belum ganti. Buat. Kakak beneran nonton yang semalam film yang gak banget itu? Iya, nonton. Gak banget deh, Kak. Beneran nonton kita yang kayak gitu. Iya, yeah. Sebenarnya kami berdua emang nonton. Dan menurut saya, pementasan malam tadi... Kamu siapa? Kan Bapak bicara sama kamu. Buka sama perempuan berisik itu. Ya, tapi beneran nonton kan? Beneran nonton. Itu loh yang gak bangetnya itu diajak ke sana dan beneran nonton yang... Tanya, Pak. Beneran nonton. Iya. Dan menurut saya, pementasan malam tadi itu memberikan perspektif yang berbeda. Di mana pesona Dayang Utari itu bukanlah karena parasnya, melainkan keluhuran budinya lah yang menarik hati raja-raja di Nusantara. Alah, sok tahu kamu anak muda. Kaya, sudah kaya sutradara saja. Dek, ini nih. Sama-sama air mineral, Dek. Beda, Mbak. Kalau Aqua nggak ada, Dek. Wah, terus? Teh botol mau. Hii, udah tua ya. Masih aja dibeliin anak kecil. Udah, ini aja. Ini pipetnya mana? Pipet. Nanti kalau aku hilang, nggak cantik lagi dong. Pipetnya lagi habis deh. Kalau mau pipet, tuh beli sama mana aja. Ih. Eh, Dek. Iya, Mak. Pipet dua. Buruan. Emang hanya sutradara, Pak, yang tahu cerita legendaris itu. Ini Mbak, pipetnya Mbak, 501, 3.000. Dua aja? 3 saja Mbak, harganya sama, 1.000. Dua aja? Satunya buat siapa? Buat kucing, kalau yang gitu. Kalau naskah itu diadaptasi dari buku, tetap saja susah maksudnya. Nih, uangku 50.000, kembaliannya 49.000. Awas! Tapi tetap saja, naskah teater itu tidak berdiri sendiri. Idealnya, ia harus diawali dengan riset. Dan buku itu pasti ditulis dengan riset. 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 Anak kemarin sore dah ngomongin riset. Waduh, Mbak. Tapi baru dapat duit 30.000 nih, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Lah, kok nanya sih? Ya kembalian dong. Dek. Kembaliannya kopi, teh botak, atau aku lagi aja? Kopi aja, Mbak. Kopi. Kembalian. Kopi aja, kembalian. Kopi. Ya, kembalian. Ya, kembalian. Mbak. Kopinya... 4. Kopinya 4. Kamirja, kakak kan tahu aku tuh gak suka sama kopi. Biar ngobrolnya enak, sambil ngunyah dulu.
Mas, mas, teh botolnya sekalian ya, Mas, atau apa kek? Enggak usah. Aku aja. Aku aja apa juga? Aku aja dua ya. Dua. Kamu ganti uangmu. Awas juga. Sebetulnya tidak penting apakah itu naskah diadaptasi atau bukan. Tidak penting. Yang penting lakon tradisional mentas lagi. Penting. Iya, itu yang penting. Aduh, penting dari Hong Kong. Aduh, ini Mira mana lagi sih ditungguin? Dari tadi, dari asar sampai ini mau maghrib, belum juga datang. Sebetulnya banyak sekali cerita lokal ya, punah. Karena kelestariannya bergantung pada tradisi lisan. Kalau tidak dibukukan, saya tidak akan pernah tahu kalau ternyata Dayang Tari itu punya 6 saudara. Atau bentar. Kamu siapa? Kenalkan Pak, saya Mirja. Sami. Ibu? Siti. Mirja. Iya. Ya ampun.
aja, Bu. Aku nggak nanya kamu. Ya, Mbak. Merah saja, Mbak. Ungu itu warna janda, loh. Kayak lagu ini. Ngertuin. Kau masih gadis atau sudah janda? Tolong katakan saja, jangan malu. Apa sih? Ayo, Pak. Bu. Kita makan dulu pomminya. Ya. Nanti dingin. Ya, enak. Itu juga kuahnya, Pak. Bu. Saya yang traktir. Traktir sih traktir, Kak. Tapi pakai uangku. Traktir kok enggak bocor. Ngomong-ngomong, siapa Pak sutradaranya di pementasan malam tadi? Kata si Amir, dia berasal dari Jawa. Tapi kata si Marwan, dia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Yang lebih ngawur lagi, katanya dia berasal dari Venezuela atau Kolombia atau Angola. Universe kalian habis mementasan, orangnya kabur. Janji-janji teh kita. Iya. Kopi-kopi. Bilangnya mau nikah kita yang lagi.
angkat dulu. Mana? Iya, iya. Bilang ke dia, Pak. Iya, saya angkat dulu ya. Halo. Halo, Marwah. Ya. Ina. Oh, Ina itu adikku. Aku sebenarnya belum menikah. Apa urusanku? Ya bukan urusan ibu juga. Nanyain dia istri saya atau bukan? Tapi ngomong-ngomong, Pak Samin itu... Suamiku itu paranormal. Tadi yang nelpon kliennya biasanya 15 menitan, bisa jadi 1 jam. Kadang yang gunain jasa gak mikir, lawan itu capek, bayarnya susah. Siti, apa katamu? Siti, jangan lancang dong. Tuhan berpihak kepada kita di senja ini, Sitiku. Menjauh. Kau berpura-pura menentang semua apa yang ku katakan supaya kita dapat berbicara lebih lama, bukan? Apa yang kau bicara? Kalau saja Samin dan Ina tidak meninggalkan bangku taman ini, aku tak tahu sampai di mana kita dapat meneruskan kepura-puraan dalam pertemuan agung ini. Tadi
Kalau kerongkonganmu sudah disokong dengan bolu maksudnya.
Dan Sabin tak pernah tahu itu. Dan dukun yang mengagumimu diam-diam itu memang tak pernah tahu. Penonton waktu itu juga tak pernah tahu. Kalau yang ada di atas panggung itu bukanlah Siti binti Nirwansari, melainkan Dayang Tari, anak kedua sekaligus putri sulung dari Raja Biku dan Putri Serendang Koneng yang paling mahir menari. Dayangku, Dayang Tari. Entah kenapa orang meresekannya menjadi Dayang Tore. Aku tak tahu bagaimana bisa aku meninggalkan kayangan demi lelaki seperti ini. Lelaki aku kira mencintaiku, tetapi malah pergi meninggalkanku dan membiarkanku terperangkap dengan mantra-mantra Samin. Kau jahat, Kak. Kau mencintainya, Dayangku? Kau jahat, Kak. Jawab, Dayangku. Kau mencintai dukun itu? Kau jahat, Kak. Kau mencintainya, Dayangku? Mungkin aku terlalu hina di matamu. Tapi tidak, Dayangku. Tidak. Bukan salah. Salahku yang tak berkabar. Tapi aku tidak bisa berpaling darimu, Dayang. Aku tak percaya padamu, Kak. Aku tak percaya padamu. Selalu saja daun-daun itu menjauh. Dan selalu saja daun-daun itu menjauh.
Aku yang harusnya bertanya, Dayang. Aku ingin moksa, Kak. Kembali ke cerita. Hikayat. Kambu. Dan asap kemenyan. Aku lelah menderita, Kak. Datang ke dalam tubuh pemainnya. Dan hanya itu yang satu. Tidak! Tidak!